توكل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Pasukan Pertahanan Israel atau IDF lagi-lagi kehilangan anggotanya. Kali ini ada dua pasukan Israel yang dilaporkan tewas dalam operasi darat di jalur Gaza. Di antaranya adalah staf sersan Noam Yosef Abo dari Batalion 931 Brigade Nahal dan prajurit unit elit Angkatan Udara Jonathan Cazor. Diketahui sosok Abou tewas di usia 20 tahun. Dia berasal dari kota Dimona di selatan. Sementara Cazor merupakan pria berusia 22 tahun yang bertugas di unit elit Saldek Angkatan Udara Israel. Sebelumnya pada hari Rabu, IDF juga mengumumkan kematian sersan kelas 1 Yaakov Ozeri. Dia bertugas di kompi ke-52 Batalion 401 di Korks Lapis Baja. Jumlah korban tentara yang terbunuh dalam operasi di jalur Gaza ini meningkat menjadi 36 pada Rabu 8 November 2023. Sementara itu, total Total keseluruhan tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober mencapai 351 orang. Secara terpisah, dua tentara lainnya dari Batalion 7107 Korps Teknik Tempur, kemudian seorang prajurit dari Batalion 198 Brigade 460, dan seorang prajurit dari Batalion 196 Brigade 460 dilaporkan terluka parah dalam pertempuran kemarin. <tuk> Pasukan Brigade Al-Qassam menyebut perlawanan melawan pasukan Israel di jalur Gaza berlangsung sengit. Dalam operasi darat ini mereka berhasil menyergap pasukan infanteri Israel di wilayah Sheikh Ijelin, kota Gaza Selatan. Mereka bahkan berhasil melumpuhkan beberapa pasukan Israel dengan rudal antipersonil. Brigade Al-Qassam menyebut pasukannya berhasil menyergap tentara Israel yang bersembunyi di sebuah gedung di utara Beit Hanun. Bahkan upaya pasukan Israel di wilayah itu tampak sia-sia. Karena Gaza menghujani area barat laut dan selatan kota Gaza dengan puluhan mortir, mereka melancarkan serangan mortir serupa terhadap kumpulan tank dan kendaraan lapis baja di Gaza Selatan dan menembakkan peluru kendali ke pasukan Israel dan kendaraan mereka di selatan kota Gaza. Dalam peristiwa ini dua tentara Israel dilaporkan tewas dan tiga lainnya terluka parah. Secara terpisah Brigad Al-Qassam juga melumpuhkan 16 kendaraan lapis baja Israel yang beroperasi di Gaza Utara. Satu tentara Israel tewas dalam serangan tersebut. Beredar di media sosial, tubuh mayat tentara Israel mengeluarkan bau tidak sedap, padahal mayat itu diduga baru meninggal sehari. Namun, rupanya mayat-mayat itu bukan hanya mayat tentara Israel, melainkan mayat korban perang. Informasi ini pertama kali bagikan oleh seorang jurnalis Israel yang menemukan tumpukan mayat di dalam sebuah kontainer. Dalam video yang beredar di media sosial, banyak yang mengira mayat tersebut merupakan tentara Israel yang tak diserahkan ke keluarganya. Dikutip dari NDTV, mayat yang berada di dalam kontainer pendingin tersebut memang terdapat mayat tentara Israel. Namun mayat-mayat itu bukan sepenuhnya mayat tentara Israel. Terdapat beberapa mayat lainnya termasuk mayat warga sipil Israel, warga sipil Palestina dan tentara Hamas yang tewas karena perang. Jenazah itu sedang menunggu untuk diidentifikasi atau dibawa untuk dimakamkan, disimpan dalam wadah yang berjajar di pangkalan di samping tenda tempat tim bekerja. Ketika wartawan itu menunjukkan tempat penyimpanan puluhan mayat, baunya sangat menyengat. Saat memasuki tempat itu, dia tampak menutupi hidungnya. Sesekali so wajahnya tampak terlihat ingin memuntahkan sesuatu karena bau yang tidak sedap. Terlihat puluhan mayat itu ditutupi kain dan disusun rapi di sebuah rak. Namun dia mengatakan bahwa yang paling penting dia merasakan penderitaannya. Sehingga narasi yang beredar yang menyebut mayat-mayat itu merupakan mayat tentara Israel tidaklah benar. Melainkan mayat-mayat tersebut Jumlah korban jiwa dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza semakin meningkat. Meski begitu ada beberapa hal menarik yang ditemukan seorang relawan Mercy Indonesia, Fikri Rovolhaik. Fikri menyebut dirinya menemukan salah satu mayat warga Palestina yang berbau harum. Ia menceritakan pertama kali menemukan kejadian ini, di mana pada awalnya dia berkeliling ke rumah sakit Indonesia di Gaza. Kemudian dia melihat ada kerumunan warga Palestina di depan kamar mayat. Awalnya bau jenazah tercium menyengat saat dipindahkan dari trotoar menuju kamar mayat. Kemudian dia mencoba mendekati jenazah tersebut. Dari sana dia mengakui menemukan aroma wangi yang menurut dia mirip dengan parfum. Padahal dirinya hanya menyentuh bagian leher. Ia menduga jenazah itu merupakan anak remaja yang masih berusia muda dan taat beribadah. Pasalnya saat meninggal korban masih memegang tasbih digital di tangannya. Sebagaimana diketahui Fikri menjadi salah satu relawan di rumah sakit Indonesia. Indonesia di Gaza. Setidaknya terdapat 45 warga Indonesia yang saat ini tinggal di Palestina. Ya, barusan saja saya dari korban syahid yang ada di jalur Gaza, nama beliau namanya adalah Mustafa, umur 16 tahun. Tadi saya baru memegang jasad beliau, masya Allah sekali, wangi yang keluar dari tubuh seorang syuhada ya keluar tidak henti-hentinya. Bahkan tadi juga sudah banyak sekali orang yang memegang tubuh beliau. Dan masya Allah, wanginya sangat begitu harum. Dan ini memang menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Yang insya Allah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Baru-baru ini Hamas merilis video baru yang menunjukkan gudang persenjataan mereka di terowongan bawah tanah. Senjata-senjata itu disiapkan untuk melawan pasukan Israel yang berada di Jalur Gaza. Dalam video yang beredar terlihat banyak senjata roket yang menempel di sepanjang dinding-dinding terowongan. Senjata itu akan dipakai saat mereka akan melakukan perlawanan ke pasukan Israel. Beberapa orang tampak membawa rudal itu ke titik tempur untuk kemudian dilepaskan ke arah lawan. Terlihat juga dari beberapa cuplikan video ketika Roket itu diluncurkan, sebagaimana diketahui, pasukan Hamas menggunakan terowongan bawah tanah sebagai markas mereka. Terowongan itu memiliki panjang sekira 300 mil yang berada di sebagian besar wilayah Gaza. Tentangan terowongan tersebut diperkuat dengan beton, dilengkapi dengan listrik dan komunikasi. Bahkan mereka memiliki simpanan makanan dan air di bawah sana dan tempat yang luas untuk menampung pertemuan kecil. Hamas bahkan tak segan akan menjadikan kota Gaza bak neraka bagi lawannya. Adanya terowongan ini membuat fokus pasukan Israel jadi terpecah. Kini mereka mengincar terowongan itu di dalam operasi darat di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah telah berulang kali mengingatkan keseriusannya melawan agresi Israel di kota Gaza. Namun Israel mengabaikan peringatan itu. Alhasil Hizbullah semakin meningkatkan ancaman terhadap Israel dengan berbagai cara. Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah dalam beberapa ulangi Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah dalam pidatonya beberapa waktu lalu menyebutkan beberapa poin penting terkait konflik ini. Beberapa di antaranya, dia menekankan bahwa akan ada ancaman besar bagi Israel jika tak segera melakukan gencatan senjata. yakni ratusan atau bahkan ribuan rudal berat dengan hulu ledak tinggi akan menghujani Israel. Rudal presisi yang dimiliki oleh Hizbullah sendiri adalah sesuatu yang besar yang menunjukkan bahwa mereka mempunyai sejumlah besar rudal presisi yang mampu mencapai akurasi 10 meter. Hizbullah disebut mampu meluncurkan 3000 hingga 50.000 rudal setiap hari. Ancaman lain yang patut ditakuti Israel adalah pasukan elit teratuan di mana pasukan ini sudah dikerahkan di Lebanon Selatan dalam beberapa bulan terakhir. Hizbullah sendiri setidaknya memiliki 50.000 lebih pasukan. Mereka bahkan bisa menambah 100.000 Buku pejuang dari aktivis dan pendukung. Serangan Brigade Al-Qassam semakin mengganas di tengah operasi darat Israel di kota Gaza. Al-Qassam mengumumkan pasukannya berhasil menembus wilayah barat laut dan selatan kota Gaza yang diduduki Israel. Bahkan mereka berhasil membombardir Ashdod dengan serangan rudal. Serangan itu menimbulkan korban jiwa dari tentara Israel. Namun tak diketahui berapa jumlah korban yang terdampak. Tentara yang tewas dan terluka itu kemudian dibawa menggunakan helikopter. Dalam video yang beredar, helikopter itu tampak mendarat di halaman rumah sakit Asuta di Asdod. Sebagaimana diketahui, sayap militan Hamas Brigad Is Aldin Al Qasam telah mengumumkan serangan roket baru ke kota Asdod dan BR Sefa Israel. Dalam sebuah pesan yang dipublikasikan di saluran telegram kelompok tersebut, Brigad Is Aldin Al Qasam mengatakan bahwa penembakan tersebut dilakukan sebagai balasan terhadap serangan di Palestina. Di hari yang sama, pejuang gerakan Al-Saraya juga mengumumkan mereka berhasil menjatuhkan pusat komando Israel di belakang pabrik Pioneer Barat Laut Gaza. Di sisi lain juga dilaporkan bahwa pasukan Hamas berhasil menghancurkan 15 kendaraan militer Israel dalam waktu 24 jam. Palestina beri al qalsam semakin menunjukkan kehebatan yang melawan pasukan Israel. Mereka membantai perlawanan Israel di Asdod hingga menimbulkan korban jiwa. Tentara Israel yang menjadi korban pun kemudian dibawa menggunakan helikopter. Dalam video yang beredar di akun X terlihat pasukan Israel tiba di halaman rumah sakit Asuta As di Asdod. Mereka diduga membawa tentara yang tewas dan terluka parah. Belum diketahui berapa jumlah korban dalam peristiwa ini. Namun beberapa dari mereka tampak langsung dipindahkan ke rumah sakit menggunakan hospital bed. Sebagaimana diketahui Brigade Al Qassam pada Selasa 7 November kemarin mengatakan mereka telah menghancurkan 15 kendaraan militer atau tank Israel dalam waktu 24 jam. Pertempuran itu terjadi di pinggiran Camp Al Shati dan Beit Hanon. Kemudian Brigade Al Qassam juga mengatakan telah menyerang pasukan Israel yang menembus poros barat laut dan selatan Kota Gaza dengan puluhan mortir. Selain itu, mereka juga berhasil membombardir Asdod dengan serangan rudal sebagai respons terhadap sasaran warga sipil. Sistem pertahanan Houthi Yaman berhasil menembus pertahanan Amerika Serikat. Drone MG9 Reaper milik Amerika Serikat yang terkenal canggih rupanya tak mampu menghentikan serangan rudal Houthi Yaman. Padahal drone ini dinilai sangat mematikan karena pernah dipakai untuk membunuh Jenderal Iran. Drone MQ-9 Reaper ini merupakan alutsista kebanggaan Amerika Serikat yang mereka gunakan dalam serangan yang menewaskan petinggi militer Iran Jenderal Qasem Sulaimani di Irak pada tahun 2020 lalu. Drone ini memiliki nilai jual yang fantastis, mencapai 224 miliar. Drone ini juga dipersenjatai dan dapat melakukan serangan udara jika diperlukan menggunakan rudal dan amunisi per pemandu presisi. Sebagaimana diketahui, Houthi Yaman telah meningkatkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini dilakukan sebagai respons atas serangan Israel ke permukiman warga sipil Palestina. Pangkalan Amerika Serikat dan koalisi di Irak dan Suriah juga menjadi objek serangan setidaknya 40 kali sejak 17 Oktober lalu. Kejadian ini menyebabkan banyak anggota militer Amerika Serikat mengalami cedera otak traumatis, namun belum diketahui senjata yang digunakan kelompok Houthi Yaman untuk menjatuhkan drone canggih militer Amerika Serikat tersebut. Diduga, mereka menggunakan senjata rudal permukaan ke udara jarak pendek buatan dari Iran. Iran sendiri telah beberapa kali menjatuhkan drone Amerika Serikat yang dianggap telah memasuki teritorial mereka. Jet tempur F-15 Amerika Serikat menargetkan gudang senjata milik garda revolusi Iran dan kelompok Yadi Suriah Timur. Namun serangan ini justru dibalas dengan rudal Houthis yang menghancurkan drone canggih MQ-9. Kabar mengenai keberadaan jet tempur Amerika Serikat ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Dia mengatakan sudah ada dua jet tempur yang melakukan serangan terhadap gudang senjata suriah. Personil Amerika Serikat disebut juga akan terus melakukan misi kontra di Irak dan Suriah. Serangan ini menjadi kedua kalinya sejak perang Israel Hamas pecah. Namun serangan itu kini berbalik merugikan Amerika Serikat. Pasalnya milisi Yaman Al-Houthi mengumumkan serangan balasan terhadap drone tanpa awak Amerika Serikat. Mereka berhasil menjatuhkan drone MQ-9 Reaper yang mengintai di perairan wilayah Yaman. Serangan ini menyebabkan ledakan dahsyat hingga membuat drone Amerika Serikat hancur berkeping-keping. Adapun hal ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sare melalui akun X pada Kamis 9 November 2023. Sare mengatakan tindakan ini dilakukan agar Amerika Serikat tak menganggap remeh pasukannya dan menegaskan bahwa kemenangan hanya datang dari Tuhan. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.